Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak tunjukkanlah cara-cara untuk menukar box untuk kereta Saga FLX atau Saga BLM pun sama saya rasa. Banyak terjadi lah, banyak terjadi box dia ni. Dia punya tempat tarik untuk open tutup ni dah patah. Betul tak? Kalau korang pernah terjadi benda ni, mesti korang fikir-fikir macam mana nak betulkan ni kan. So apa yang saya buat, Saya buat dekat sini ada satu lubang tau. Okay, bila kita tarik macam ni dia tak boleh sebab dia dah melekat pada besi dalam, dia dah lock. So kita buka sikit tempat pemegang ni, then guna screwdriver kecil je. Okay, kita tekan masuk, pecahkan dia punya plastik putih dalam tu. Okay, pecahkan sebab dia telok tau, kita kena pecahkan dulu sampai dia kunci tu terbuka. Okay, sampai kunci tu terbuka. So dia tersangkut pada besi ni. Okay, sebelum tu korang kena pergi kedai spare part dulu lah. Kita spare part dulu, cari dia punya spare part ni, kunci lock ni. Saya dah beli dah, RM28. Ni original Proton. Original Proton ni. Ni saya beli dekat kedai spare part, direct kedai spare part. Ni Proton tu dia ni. So kita cabut je dashboard box ni. Cabut. Apa yang korang perlu buat lepas tu, okay, keluarkan semua skru. Ada 4 skru kat sini. Saya dah cabut siap-siap dah tadi kan. Then cabut dia, cabut spare part yang rosak. Spare part yang rosak. Okay, ni yang baru ni, baru saya beli.